Hipnu Nugroho berpendapat bahwa Putri Chandrawati melakukan kesalahan sejak awal terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman itu menjelaskan jika benar pelecehan seksual terjadi, seharusnya Putri langsung melaporkan ke polisi sehingga bisa ditemukan bukti-bukti terkait kasus tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Hipnu mengatakan perkara kekerasan seksual umumnya dibuktikan dari hasil visum korban. Tapi visum dapat menjadi bukti hanya jika peristiwa baru saja terjadi. Hipnu menerangkan pengakuan dari Putri Chandrawati saja tak bisa menjadi bukti kekerasan seksual. Harus ada bukti lain untuk memperkuat keterangan dari istri Verdi Sambo itu. Nantinya, majelis hakim yang menilai adakah keterangan ahli tersebut dapat dijadikan alat bukti atau tidak. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.